Viral video bocah yang tengah bermain di jalan di Kompleks Riung Bandung masuk ke kolong dan terlindas ban belakang mobil yang tengah berbelok, hendak masuk kompleks. Video berdurasi sekitar 2 menit lebih itu diunggah oleh akun Facebook @cacaces. Pukul 14.14 WIB, Minggu, 27 Agustus 2023. Dari tayang video yang beredar, saat bocah itu tengah berjongkok, terlihat tengah memegang mobil mainannya. Dari arah belakang si bocah, ada mobil berbelok. Sang sopir diduga tak melihat posisi bocah yang tengah jongkok itu, mobil tetap melaju perlahan, sedangkan badan si bocah masuk ke kolong dan terlindas ban belakang mobil. Dari tangkapan layar CCTV, si bocah muncul dari bagian belakang mobil sebelah kanan. Seorang pria, warga di sekitar langsung memburu si bocah yang terlihat seperti syok, menangis, sambil berdiri sempoyongan. Pria itu memangku si bocah, sopir mobil yang ternyata seorang wanita turun dari mobil. Pengunggah video menuliskan, semoga tidak terjadi apa-apa dengan bocah tersebut. Begitupun, si pengunggah berpesan baik kepada para pengemudi mobil dan orang tua agar selalu berhati-hati. Hingga pukul 16 WIB, Senin, 28 Agustus 2023, video bocah masuk kolong dan terlindas mobil ini sudah ditonton 932.000 orang dan dikomentari sekitar 2.000 orang.